pas bola itu dikeluarkan oleh Kevin Wimba sebentar tadi. Lagi di Pataka, ini peluang yang baik untuk Terengganu melakukan jaringan percubaan dari luar dan terkena palang. Oh, sayang sekali untuk Terengganu. Jaringan pertama yang hampir-hampir berjaya disempurnakan oleh Hairi Hakim. Namun dinafikan oleh Falago, masih lagi berpeluang Kemal Sherman dalam kawasan penalti. Terbias sedikit kaki Faisal Halim. Oh, dua serangan yang berbahaya dilakukan oleh Terengganu hampir-hampir apakah mendapatkan jaringan. Ya, di sini kita lihat bagaimana Kemal Aziz sedikit lewat untuk memintas bola itu dan kita boleh menyaksikan bagaimana satu rembat tajam itu baik dilakukan oleh Hairi Hakim. Hairi Hakim sebentar tadi cuba meletakkan bola itu di sebelah kiri pintu gol pasukan Kuala Lumpur City, tapi muncullah rembatan teknik yang begitu baik.